Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman ta nisya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'il ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini, kita melanjutkan bahasan kita tentang kisah para ambia para orang-orang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah menyuruh kita untuk meniru mereka fabi hudahum ikutilah petunjuk mereka dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan tentang kisah Nabi Ishak alaihi salam dan juga anaknya Yakub alaihi uh, salam yang merupakan nenek moyang dari Bani Israel. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih al-Bukhari pernah memuji Nabi Yusuf alaihisalam beserta nenek moyangnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi dalam hadis Ibnu Umar kata Nabi yang mulia putranya yang mulia putranya yang mulia putranya yang mulia siapakah ini ternyata maksudnya Nabi adalah Yusuf alaihisalam putranya Yaqub alaihisalam bin Yaqub kemudian bin Ishaq Bin Ibrahim, ya. Yang keempat nabi ini disebut dengan orang-orang uh, yang mulia. Subhanallah silsilah para nabi mulai dari nabi Ibrahim, kemudian uh, Ishak, kemudian Yakub, kemudian uh, nabi Yusuf alaihissalam Berbeda dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nabi Ibrahim, kemudian Ismail, kemudian jauh baru kemudian muncul nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kisah nabi Ishak alaihissalam. Maka kita tidak dapat banyak penyebutannya dalam Alquran secara detail tidak ada kecuali hanya sebutan sedikit-sedikit hanya kita tahu bagaimana kisah kelahiran Nabi Ishak sebagaimana pernah kita sebutkan dalam kisah Nabi Luth alaihissalam atau Nabi Ibrahim alaihissalam di mana Ishak lahir dari kedua orang tua yang sudah sangat tua Ibrahim alaihissalam sudah sangat tua dan ibunya Sarah tua lagi mandul ya makanya waktu kata malaikat fa basyarnahu bi -ishak wa waroi ishaq wa mi wara'i ishaq yaqub kata Allah maka kami, memberi kabar gembira kepada istrinya fa basyarnaha bi ishaq itu kami beri kabar gembira kepada Sahrah bahwa dia akan punya anak namanya Ishaq wa mi wara'i ishaq wa yaqub dan setelah Ishaq dia punya anak lagi namanya Yaqub yaitu anaknya Ishaq Yaqub ini kabar gembira luar biasa bahwasanya dia akan punya anak Ishaq dan Ishaq ini akan punya anak namanya Yaqub Makanya dia mengatakan ya wailata a'ali wa ana ajuzun wa hadza Ya, kemudian Sarah berkata bagaimana caranya saya bisa melahirkan sementara saya sudah sangat tua, kemudian uh, suami saya juga Ibrahim sudah sangat tua ya, tetapi ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya lahirlah Ishak dari dua pasangan yang sudah sangat sangat tua ya. Ibrahim mungkin sudah seratus ya sarah juga mungkin sudah sudah monopo sudah juga sembilan puluhan dan sekitar itu ya tapi subhanallah lahirlah ishak seorang nabi yang sangat mulia uh, dan ishak ya ya subhanallah adalah uh, Anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Ibrahim. Ya. Makanya Allah berfirman, "Falamak tazalahu mama yabudu min dunillah." Tatkala Ibrahim meninggalkan kaumnya dan meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah bahkan dia meninggalkan ayahnya meninggalkan kampung halamannya meninggalkan keluarganya kata Allah wahabna lahu ishaq wa yaqub maka kami anugerahkan kepada Ibrahim ya ya wahabna yaitu anugerah kami menganugerahkan kepada Ibrahim Ishaq dan Yaqub wa kullan ja'alna nabiy dan kami jadikan keduanya sebagai seorang nabi kata para ulama ini akibat Ibrahim meninggalkan kampung halamannya, keluarganya, ayahnya. Karena Allah maka Allah ganti dengan keluarga yang baru, yaitu anak yang soleh Ishak dan cucunya Yakub yang juga sangat soleh. Yang kata Allah Wakulan Jaalna Nabiya. Keduanya kami jadikan sebagai seorang nabi. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain, ketika malaikat datang kepada Ibrahim dan bertemu dengan istrinya Sarah, kata Allah Inna Nubashiruka bi Min Ali. Malaikat berkata kepada Sarah, atau kepada Ibrahim inna nubashiruka bi gulamin alim sungguhnya kami beri kabar gembira kepada engkau wahai Ibrahim tentang putramu yang seorang alim yaitu Ishak para ulama mengatakan maksudnya Ishak ya dalam ayat yang lain wa basyaruhu bi gulamin alim maka para malaikat beri kabar gembira kepada Ibrahim tentang putranya yaitu Ishak yang disifati dengan alim yaitu Ishak memiliki ilmu yang luar biasa maka dia dikhususkan dengan alim kalau Ismail halim ya Ismail diberi sifat dengan halim itu penyabar. Kemudian ada pun Ishak diberi sifat dengan alim. Ya, berarti dia punya keistimewaan dari sisi ilmu. Itulah Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian kata Allah subhanahu wa taala, wa barakna alaihi wa ala Ishak wa min zuriyatihi muhsinun wa zalimul nafsihi mubin. Kami pun beri keberkahan atas Ibrahim dan juga atas Ishak dan dari keturunan keduanya ada yang baik dan ada yang uh, buruk. Ya. Allah mengabarkan bahwasanya Ibrahim punya anak Isak, dari Isak akan banyak keturunan. Kemudian muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Ada keturunannya yang baik, ada keturunannya yang yang buruk. Ini sering saya sampaikan bahwasanya tidak semua keturunan para ambia berarti orang-orang saleh ya. Tidak. Allah sendiri telah mengabarkan dalam surat Shafaat, ya memin dzurriyyatihima di antara keturunan keduanya Ibrahim dan Ishaq, muhsinun ada yang baik wa zalimun li nafsihi mubin dan ada yang zalim. berbuat maksiat, ya pelaku maksiat, ya. Karena yang maksum cuma para nabi, ada pun keturunannya maka tidak. Ini sekilas tentang Nabi Ishak alaihissalam yang ceritanya tidak ada dalam Al-Quran. Ya, ceritanya ada di dalam Bible, dalam perjanjian lama. Nanti akan kita singgung. Kemudian kita berlanjut pada anaknya, seorang hamba yang mulia Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran daripada Ishak. Terutama tatkala Kisah Nabi Yaakub bersama puteranya Yusuf alaihissalam dan juga saudara-saudaranya Yusuf. Nanti akan kita bahas secara khusus tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di situ disebutkan uh, Yakub berulang-ulang. Uh, Allah menyebutkan Nabi Yakub dengan banyak pujian. Di antaranya, Nabi Yakub dipuji oleh Allah karena dia menunaikan nazarnya. Dalam surat Al-Imran ayat 93, Allah berfirman, Kullu ta'ami kana hillan li bani Isra'ila illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi. Min in kata Allah seluruh makanan tadinya halal bagi Bani Israel seluruh makanan tadinya halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan Israel atas dirinya Israel ini maksudnya Yakub Israel maksudnya Yakub dan Allah menyebutkan Nabi Yakub dengan nama Israel dalam dua ayat pertama ayat ini ya surat Ali Imran ya Kemudian ayat yang kedua dalam uh, surat uh, Maryam ya di mana Allah Subhanahu wa taala uh, sebutkan juga tentang, dengan nama uh, Israel ya. Nanti akan kita sebutkan makna dari Israel. Tapi intinya ini adalah uh, Allah Subhanahu wa taala uh, sebutkan bahwasanya Israel di antara kemuliaannya dia menunaikan nazar. Jadi ayat ini turun bagaimana? Kata ahli tafsir di antara Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu taala bahwasanya orang-orang Yahudi mereka mengingkari Nabi Isa Orang Yahudi kan pengikut Yakub alaihi salam. Bani Israel itu anak-anaknya Yakub. Kemudian mereka mengingkari Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa datang dengan nasakh. Nabi Isa datang merubah hukum-hukum uh, wa, 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 wa lakum, ma hurrima alaikum. Aku menghalalkan bagi kalian wahai orang-orang Bani Israel yang dulu diharamkan bagimu, bagi kalian. Mereka protes kata mereka tidak ada Taurat enggak bisa terima nasikh dan mansukh, enggak ada namanya mansukh. Sementara Isa bin Maryam datang ingin merubah isi Taurat, maka mereka tidak terima. Mereka tidak terima. Apalagi kemudian datang Nabi Muhammad SAW yang kemudian merubah secara total Taurat dan Injil. Mereka lebih tidak terima lagi. Sedangkan Isa mereka tidak terima karena Isa mengadakan perubahan terhadap Taurat, apalagi Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana Allah bantah mereka, kata Allah, Lihatlah, kullu ta'ami kana hilal li bani Israil illam illa maharrama harrama ala nafsihi. Dulu makanan halal semua bagi Bani Israel. sebelum turun Taurat, ya. Karena Taurat datang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebelum datang Taurat, makanan halal semuanya. Kemudian Israel mengharamkan atas dirinya illa ma Israel la nafsi. Israel mengharamkan makanan kepada dirinya. Kenapa? Apa ceritanya Israel mengharamkan Israel maksudnya Yakub. Apa ceritanya Yakub mengharamkan makanan bagi dirinya disebutkan oleh para ahli tafsir, dia mengalami suatu penyakit namanya air nasa yaitu semacam semacam penyakit eh uh, di pinggang, ada yang mengatakan mirip dengan uh, saraf kejepit, mirip dengan saraf kejepit ya. Jadi dia kesakitan kesakitan, akhirnya dia bernadar kepada Allah. Ya Allah, kalau aku sembuh, aku tidak akan memakan makanan yang paling aku sukai. disebut daging onta atau susu onta. Dia bernazar, saya tidak akan makan makanan yang paling aku cintai tersebut kalau saya sembuh. Ternyata Allah sembuhkan dia. Begitu Allah sembuhkan dari penyakitnya, maka dia pun menunaikan nazarnya. Dia menunaikan nazarnya, Allah puji di sini. Bagaimana Israel atau Yakub alaihissalam menunaikan nazarnya akhirnya dia tidak makan onta dan tidak minum susu susu onta di sini Allah ingin membantah mereka kalian melarang nasikh sementara perubahan hukum pernah terjadi dahulu sebelum Taurat turun makanan halal kecuali yang diharamkan oleh Israel kemudian setelah datang Taurat berubah lagi hukumnya kemudian ada pengharaman akibat perbuatan mereka sebagian makanan diharamkan kemudian datang Nabi Isa alaihi salam menghalalkan apa yang diharamkan dan ini mudah terjadi ini aturan Allah. Kemudian datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi aturan baru enggak ada masalah. Ini bukan alasan bagi kalian untuk menolak Nabi Muhammad atau menolak Nabi Isa alaihi salam. Kemudian di antara sifat yang Allah sebutkan tentang Nabi Yakub, Allah sebutkan Nabi Yakub adalah orang yang memiliki ilmu. Dalam surat Yusuf kata Allah wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Sungguhnya Yakub itu adalah pemilik ilmu. Lima 'allamnahu dengan ilmu yang telah kami ajarkan kepadanya. Jadi Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Yakub alaihi salam. Walakinna aktsara nasi la ya'lamun akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Kemudian di antara sifat Yakub, Yakub di antara para nabi yang selalu mengingat akhirat. Allah berfirman ya dalam surat Sad ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub Yang mereka miliki ulil aidi, memiliki perbuatan-perbuatan yang besar. Wal abasar memiliki ilmu. Kata Allah, inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar kami mengkhususkan mereka dengan suatu perangai yang mulia yaitu apa dzikraddar mereka senantiasa ingat akhirat apa maksudnya Ya, kata para ulama di antaranya Al-Qurtubi yaitu mereka selalu mengingat akhirat dan mereka semangat untuk menuju akhirat dan mereka mengingatkan manusia untuk akhirat. Ini ciri Ibrahim, Ishak dan Yakub. Makanya setelah itu Allah berfirman wa laminal akhyar dan sungguhnya mereka ini Ibrahim, Ishak dan Yakub di sisi kami termasuk orang-orang yang pilihan orang-orang terbaik. Orang terbaik pilihan. Ingat ya saya bicara tentang Yakub khususnya. Dia adalah hamba pilihan. pilihan dari Allah Subhanahu wa taala minal mustafainal akhyar pilihan terbaik kemudian selalu ingat akhirat bahkan mengingatkan orang kepada akhirat itu di antara ciri Nabi Yakub alaihi salam kemudian di antara ciri menakjubkan Nabi Yakub Yakub alaihi salam beliau selalu mengeluhkan kesedihannya kepada Allah dan bersabar dengan ujian jadi ini akan kita jelaskan dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam namun di antaranya ya ketika Yusuf hilang nanti akan disampaikan dalam kisah Nabi Yusuf kemudian putranya juga Binyamin tertahan di Mesir maka kata Allah wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf maka dia pun berpaling dari anak-anaknya yang mengabarkan bahwasanya Binyamin tertuduh pencuri kemudian ditangkap di Mesir maka dia pun ingat kepada kepada anaknya Yusuf yang hilang wa dot aynahu minal huzni sampai begitu sedih yang luar biasa Sampai matanya memutih, kata para ulama, hitamnya hilang jadi putih itu jadi buta. Nabi Yakub jadi jadi buta. Fahwa Kalim maka dia pun menahan kesedihannya. Kalu Ta'lawi Tafta Utazkuru Yusuf hatta takuna haradan atau takuna minal halikin maka anak-anaknya mencela Yakub. Anak-anaknya mencela Yakub. Anak Anaknya berkata, wahai ayahanda, engkau ya mengidap penyakit berat. Selalu ingat Yusuf, ingat Yusuf, ingat Yusuf sampai kau sakit, sampai kau hampir mati. Anak-anaknya mencela dia karena ingat Yusuf terus. Apa kata Yakub? Qala inna ma asku bathi wa huzni ila Allah. Sungguhnya aku hanya mengaduhkan ya asku bathi wa huzni. Bath dan huzn hanya kepada Allah. Apa bedanya bath dengan huzn? Jadi kata Nabi aku perhatikan, inna ma asku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan al-bath dan huzun kepada Allah semata. Aku tidak mengadukan kepada manusia. Makanya dia mengatakan fasabrun jamil. Apa sabrun jamil itu kesabaran tanpa memberikan keluhan kepada manusia. Orang sabar. Orang sabar tapi ngeluh kepada manusia itu bukan orang bukan sabrun jamil. Sabrun jamil itu kesabaran yang kosong dari curhat kepada manusia. Kalau mengatakan dikatakan sabrun jamil tidak curhat kepada manusia itu tingkatan tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, Yakub alaihissalam dia mengatakan, "Inna ma asku bathi wa huzni ila aku mengadak, hanya mengadukan bath dan huzn kepada Allah. Apa makna bedanya bath dengan huzn? Ada dua pendapat syar'i um di kalangan para ahli tafsir. Sebenarnya ahli tafsir mengatakan al-bath, mereka sepakat al-bath lebih tingkatnya lebih tinggi daripada huzn. Al-bath itu adalah kesedihan yang parah. Tapi mereka memiliki dua pendapat. Pendapat pertama, Al-Bath, ini pendapat Ibn Asyir, Tauhar Ibn Asyir dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir, maksudnya Al-Bath adalah kesedihan berkaitan dengan kekhawatiran keburukan. Jadi ketika Yusuf AS hilang, dibuang oleh kakak-kakaknya, Senantiasa Yakub alaihissalam berkhawatir bagaimana putraku nanti gimana dia masih kecil sekarang nasibnya bagaimana apakah jadi oh, jadi apa itu selalu dia pikirkan semenjak Yusuf hilang itu namanya albas itu memikirkan kekhawatiran buruk menimpa yang dia sayangi. Adapun husni kesedihanku maksudnya kesedihanku dengan berpisah dari dari Yusuf. Jadi pada Yakub terkumpulkan dua albas wal husn albas Al-huzun yaitu kesedihan berpisah dari Yusuf yang, yang putranya sangat dia cintai. Kemudian al-bath yaitu kesedihan yang berkaitan dengan kekhawatiran apa yang akan menimpa putraku sementara dia masih kecil dibuang oleh kakak-kakaknya. Bagaimana nasibnya? Ini selalu dipikirkan oleh Yusuf. Maka dia mengatakan inna ma ashku basi wa huzni ilallah. Aku hanya mengeluhkan kesedihanku dan kekhawatiranku kepada Yusuf hanya kepada Allah. Aku tidak ngomong sama kalian. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua dan ini pendapat banyak ulama di antaranya disebutkan oleh asyaukani rahimahullah taala albas adalah kesedihan puncak kesedihan. Jadi kalau al itu kesedihan yang orang bisa tahan. al dalam bahasa Arab al-bath itu artinya menyiarkan. Makanya kalau kita nonton TV ada live tulisannya al-bath al-mubashir. Kalau kita kan live. Kalau dalam TV Arab tulisannya al-bath al-mubashir itu siaran langsung. Al-bath itu menyiarkan. Bahasa bahasa Indonesia artinya al menyiarkan. Tatkala kesedihan sudah memuncak, seorang tidak kuat untuk menahan kesedihan yang sangat parah dan dia ingin menyiarkan itu namanya albas. Oleh karenanya albas adalah puncak kesedihan yang seorang tidak kuat untuk menahannya dan harus dia sampaikan ke orang lain. Dan itu maksudnya dia harus curhat. Kalau dia enggak curhat dia susah, dia harus curhat. Nah, kesedihan yang sampai pada tingkatan curhat harus dicurhatkan itu namanya albas. Tetapi Yakub alaihissalam innama ashku basti ilallah. Aku hanya menyampaikan kesedihanku yang kecil, kesedihanku yang besar, kesedihanku yang merana. Semuanya aku hanya keluhkan kepada Allah. Sobrun jamil. Dia tidak pernah mengeluhkan kepada manusia. Dan ini contoh menakjubkan dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Untuk bayangkan Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Dipisahkan dari anaknya Yusuf. Ya, sekitar 80 tahun kata Hasan al-Basri saya bacakan perkataan Hasan al-Basri kana mundzu faraka yusuf yaqub ila an iltaqaya thamanuna sana sungguhnya perpisahan antara yaqub dengan putranya yusuf 80 tahun 80 tahun berpisah lam yufarik fil la, lam yufarik fil huznu lam lam yufarik al huznu qalbahu selama itu kesedihan tidak pernah lepas daripada hatinya Wa tajri ala khaddaihi dan air matanya selalu mengalir di atas dua pipinya. Wa ma ala wajhil ardi abdun ahabba ila Allah min Yaqub. Padahal di atas muka bumi tidak ada hamba yang paling dicintai oleh Allah seperti Yaqub. Apa kata al Basri menakjubkan. Perhatikan ini. faedah luar biasa. Hasan al Basri, Sal Basri rahimahullah seorang ulama tabi'in dia berkata, Yaqub alaihissalam adalah orang yang paling dicintai di zamannya. Siapa yang paling cinta tidak Ishak sudah meninggal dunia. Yusuf masih kecil belum jadi belum jadi nabi yang top waktu itu masih kecil baru Allah akan mengangkat dia menjadi seorang nabi. Yang paling mulia di atas muka bumi tatkala itu adalah Yakub alaihissalam. Tetapi 80 tahun semenjak dia berpisah dari Yusuf selalu menangis tidak pernah berhenti menangis sampai ujungnya terakhir dia buta alaihissalam. Padahal dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini. Ini dalil bahwasanya kalau Allah mencintai seorang bukan berarti dapat kesenangan terus. Bukan berarti kalau orang, orang disayang sama Allah berarti dia kaya, kemudian dia selalu sehat, dia selalu senang-senang, tidak ada masalah problematikan, tidak ada. Bukan begitu, tidak harus demikian. Lihat Yusuf AS, Ya'qub AS, orang yang paling dicintai oleh Allah tapi penderitaannya 80 tahun, tidak berhenti-berhenti. Selalu menangis. Maka maksud saya kita, ini berat, ini teori, tapi ini teori kita berusaha ngerti dulu, entah prakteknya urusan belakangan. Tapi maksud saya, kalau kita terkena musibah, jangan selalu seudhan kepada Allah. Kita enggak tahu. Bisa jadi, Anda dikasih musibah karena Allah sayang kepada kepada Anda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza qauman ibtalahum." Sungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah akan menguji menguji mereka. Oleh karena ini Yusuf Yaqub alaihi seorang yang sabar luar biasa. Kemudian di antara sifat mulia Yaqub alaihi perhatian dia kepada anak-anaknya. Perhatian luar biasa. Saya akan sebutkan beberapa perhatian. Pertama, sabar dia terhadap anak-anaknya durhaka. Anaknya 12 nanti akan disebut. Anaknya 12 laki-laki durhaka, kurang ajar. Yang tidak kurang ajar cuma Yusuf sama Binyamin. Yang 10 kompak untuk durhaka ya menipu bapaknya. Bapaknya Nabi mereka tipu. Nanti akan kita sampaikan dalam kisah Nabi Yusuf AS. Akhirnya Yusuf dibuang, lemparkan dalam sumur, dijual. Durhaka anak-anak ini. Bayangkan punya anak 10 durhaka semua. Ya. Tapi Nabi, Nabi Akum AS sabar. Yang kedua, Yusuf uh, Yakub alaihissalam memperingatkan bahaya hasad kepada anak-anaknya. Ini berapa bentuk perhatian Yusuf kepada anak anaknya? Seperti Yakub memperingatkan bahaya hasad kepada Yusuf. Waktu Yusuf mengatakan ya 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 abati ini ru'ait apa ini ara sabah ya, apa namanya ya, ya, ahada asyara kaukaban wa syams wal qamar atum lisajidin. Wa ya ayyanda eh, ya. Aku melihat ada sebelas bintang, rembulan dan matahari sujud kepadaku. Apa kata Nabi Yakub alaihi salam? La ala ikhwatika kaida. Wahai Yusuf jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Mereka akan buat makar kepadamu. Kenapa? Saudara-saudaramu hasad nanti. Jangan, jangan cerita. Jadi dia sayang kepada anaknya jangan sampai cerita kepada kakak-kakak -kak yang lain nanti akan hasad. Bahaya hasad. Yang kedua juga ketika akhirnya Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya untuk mencari Yusuf alaihi salam. Suruh pergi ke Mesir. Kata Uh, Nabi Yaqub alaihissalam Ya Baniya, la tadkhulu min babin wahid, wa min abu abin mutafariqa. Wahai anak-anakku, kalau kalian nanti pergi masuk ke kota Mesir, jangan kalian masuk satu pintu, berpisah-pisahlah, berpencarlah kalian. Kenapa kata para ulama? Rata-rata ulama mengatakan Yakub alaihissalam khawatir anaknya terkena ain. Kenapa mereka sebelas orang gagah-gagah badannya, kemudian bajunya beda dengan baju orang Mesir, ganteng-ganteng orangnya, akan menjadi pusat perhatian. Maka pisah-pisahlah satu dari pintu sana, satu dari pintu sini. Dulu di Mesir ada beberapa gerbang untuk masuk, ya. Jadi nasihat kenapa? Agar jangan mereka terkena terkena hasad ya. Atau jangan sampai mereka jadi pusat perhatian kemudian ada para pencuri atau penyamun yang akan merampok merampok mereka. Kemudian Nabi Yakub juga mengajarkan kepada anaknya untuk bertawakal. setelah nabi yakub berkata la tadkhulu min babin wahid wa dukhulu min abwabin mutafarriqa wa ma ughni ankum min allahi min shay ini alhukmu illa lillah alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal almutawakkil perhatikan kata nabi yakub wahai putra-putraku kalian ingin ketemu pembesar di mesir caranya bagaimana masuklah kalian ke mesir jangan bareng-bareng satu pintu pergilah dengan pintu yang berbeda-beda Kenapa kalau kalian masuk satu pintu rame-rame, bisa kalian dihalangi, bisa ada yang mencuri, ada yang merampok, bisa terkena ain, bisa akhirnya kalian tidak sampai pada sang pembesar yang baik yang ada di Mesir. Maka masuklah kalian dari pintu yang berbeda-beda. Tapi ingat kata Nabi aku, Mama ugni angku minallahi syai'ah. Aku Mama ugni angku minallahi min syai'ah. Aku tidak bisa. Ini sekedar ide, sekedar nasihat, tapi urusan-urusan Allah. Ini sekedar nasihat, tapi keputusan di tangan Allah. Oleh karenanya, ini hukmu illa lillah. Keputusan di tangan Allah. Kalian sudah berusaha kalau terjadi sesuatu, ya bukan urusanku. Serahkan. Jadi serahkan kepada Allah. Alaihi tawakal tu aku bertawakal kepada Allah. Wa alaihi faliyat tawakal mutawakil. Mutawakil. orang orang bertawakal tawakal kepada Allah. Jadi Yakub alaihissalam mengajarkan namanya tawakal yang benar adalah berusaha. Jangan masuk barang-barang, masuk berpisah-pisah. Tapi jangan sampai hatimu terikat kepada sebab tersebut. Karena keberhasilan hanyalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat luar biasa dari Yakub kepada putra-putranya. Kemudian juga Yakub mengajarkan kepada anaknya itu tidak putus asa. Ya bani athabu fatahassasu mi Yusufa wa akhihi wa la ta'asu min rahillah. Wahai anak-anakku pergilah kalian carilah kabar tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa kata Nabi Yakub. Dia saja sudah 80 tahun terpisah dari Yusuf, dia tidak putus asa. Dia berdoa berdoa setelah 80 tahun baru Allah kabulkan doanya. Bayangkan, tidak putus asa dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama masih bernafas, selama bisa masih bisa nyawa di dalam nafas masih di kerongkongan berdoa terus, tidak putus asa. Dan dia yang mengatakan, wala la tayasu min wahai anak-anakku jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Sementara dia sudah 80 tahun terpisah dari putranya Yusuf alaihissalam. Dan di antara perhatian dia kepada anak-anaknya alaihissalam dia mewasiatkan tatkala akan meninggal dunia kata Allah am kuntum syuhada iz hadhara yaqub al maut apa kalian hadir tatkala yaqub akan meninggal dunia iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di tatkala dia berwasiat kepada putra-putranya apa yang kalian sembah setelah aku qalu na'budu ilaha kawa wa ilaha abaika maka mereka berkata kami menyembahmu menyembah Tuhan bapakmu ya Ibrahim Ismail dan Ishak ilahan wahida kami akan menyembah ya Tuhan nenek moyangmu yaitu Is Tuhan yang Esa. muslimun dan kami menyerahkan diri kepada Tuhan tersebut. Inilah kisah Nabi Yakub alaihissalam dalam Al-Qur'an dan kebanyakannya disebutkan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Baik. para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan tadi Yakub nama lainnya Israel. Allah sebutkan dalam ayat Al-Qur'an bahwasanya Yakub namanya Israel. Di antaranya Tadi dalam surat Ali Imran kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma Israilu ala nafsi. Kecuali makanan yang diharamkan Israel terhadap dirinya. Israel maksudnya Yakub. Yang kedua yaitu dalam surat Maryam kata Allah ulaika alladziina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israel. Ya dari keturunan Ibrahim dan Israel. Israel maksudnya Yakub. alaihissalam. Apa makna Israel? Israel maknanya adalah hamba Allah. Sama seperti Mikail, Jibril, Israfil, ya. Il il itu kata kata sebagian ulama Ilil -il maksudnya Allah secara bahasa Ibrani. Il il artinya Allah. Israel artinya Abdullah. Kata mereka Jibril dari Gebrail, Gebrail dalam bahasa Ibrani artinya orang sosok yang kuat, yang sosok yang kuat malaikat yang sangat kuat mik apa jibril intinya il maksudnya Allah Subhanahu wa taala jadi israil maksudnya hamba hamba Allah Subhanahu wa taala nah bagaimana kisah Yaqub alaihi salam kita tidak mendapat literatur dalam berita tentang Nabi Yaqub yang detail dalam literatur Islam kita hanya mendapat berita tentang Yaqub alaihi salam dalam literatur orang-orang ahlul kitab Oleh karenanya para ulama yang bahas tentang Nabi Yakub alaihissalam mereka menukil dari Israiliyat, dari literatur Ahlul Kitab. Di antaranya dari perjanjian lama. Bahkan cerita tentang Yakub dinukil secara total oleh yaitu dinukil dengan nukilan yang panjang oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Itu dia diambil dari perjanjian lama. Namun kita tahu ceritanya aneh. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kisah Yakub alaihissalam menurut perjanjian lama. Kita bandingkan dengan bagaimana Yakub dalam Islam. Eh uh, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan dalam literatur-literatur Israiliyat dalam perjanjian lama setelah Nabi Ibrahim dianugerahi oleh Ismail dianugerahi Ismail dengan pernikahannya dengan Hajar, kemudian Hajar akhirnya mengungsi dibawa ke Mekah. Maka setelah itu 14 tahun kemudian atau 13 tahun kemudian lahirlah Ishak. Lahirlah Ishak. Kemudian Ishak ya menikah dan punya anak dua namanya Isu atau Al Is dengan Yakub. Ishak Ishak punya anak namanya Al Isu dan Yakub dan istrinya namanya Ribka atau dalam literatur Islam namanya Rifka. Istri namanya Ribka. Hingga hingga uh, Isu hobinya berburu dan dia pandai berburu. Adapun Yakub sering di rumah membantu ibunya. Oleh karena ibunya sangat sayang kepada kepada Yakub. Ingat ini literatur perjanjian lama, bukan bukan hadis yang sahih. Saya ingin menyampaikan dalam perjanjian lama, ya. Sehingga tiba saatnya Ishak ingin memberikan keberkatan atau kenabian kepada putranya yang paling sulung yaitu Isu. Jadi Isu lebih kakak, Yakub adiknya. Saya bacakan ceritanya dalam perjanjian lama. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggillah Isu, anak sulungnya. Serta ia berkata kepada anaknya, anakku, sahut anaknya, ya bapak. Berkatalah Ishak, lihat aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku, kapan hari kematianku, aku mau mati intinya. Maka sekarang ambillah senjatamu, Tabung panahmu dan busurmu pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak dari binatang tersebut seperti yang aku sukai, sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Jadi dia merasa dia akan mati, dia suruh anaknya Isu untuk berburu makan makanan enak dari setelah itu baru dia kasih keberkahan agar Isu menjadi nabi. Rupanya ibunya Ribka mendengarkannya, istrinya Ishak yaitu ibunya Isu dan ibunya Yakub dengar Ketika Isu berkata kepada anaknya, Ribka mendengarkannya. Setelah Isu pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya. Ribka sayang kepada Yakub si bungsu. Telah ku dengar ayahmu berkata kepada Isu kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya ku makan dan supaya aku memberikan memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Seperti yang kuperintahkan kepadamu Pergilah ke tempat kambing domba kita Ambillah dari sana dua anak kambing yang baik Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu Seperti yang digemari Bawalah itu kepada ayahmu Supaya dimakannya Agar dia memberkati engkau sebelum ia mati Jadi maksudnya apa? Maksudnya ribka karena sayang kepada Si bungsu Yakub maka dia ingin menipu bapaknya. Harusnya kenabian turun kepada kakaknya Isu, tapi akhirnya sudahlah. Biar dia lagi sibuk berburu. Kita ada kambing di belakang, sudah potong aja. Nanti saya yang masakin, kau yang bawa kepada bapakmu. Akhirnya, eh, ya aku berkata kepada ibunya. Tapi Isu, kakak aku adalah seorang yang berbulu badannya. Bagi ya ibunda, gimana aku mau mengaku sebagai Isu? Kakakku sementara kakakku bulunya badannya berbulu sedang aku kulitku licin tidak ada bulunya. Mungkin ayahku akan meraba aku nanti maka dia akan menyangka bahwa aku mempermainkan dia dengan dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Tapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu. Subhanallah ini Ishak Nabi jadi. I istrinya Ribka kerjasama dengan putranya Yakub untuk membohongin Ishak. Ishak kebetulan sudah tua, enggak bisa melihat. Lalu akhirnya Yakub mengambil kambing-kambing, kemudian dibawa kepada ibunya dimasak sesuai dengan masakan kegemaran bapaknya. Setelah itu dia ambil baju isu disuruh pakai oleh Yakub. Intinya Yakub menyamar jadi isu. Kemudian akhirnya supaya badannya kelihatan berbulu, kulit kambing diambil dengan bulunya dilipatkan di lehernya di tangannya, ya. Kemudian setelah itu dibawakan kepada bapaknya. Akhirnya Yakub datang. Wahai bapak, kata Ishak. Wahai anakku, siapakah engkau? Kata Yakub, aku adalah Isu, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti apa perintahmu. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini agar bapak memberkati aku. Ini semua kedustaan. Bayangkan, Yakub bohongin bapaknya. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapat, mendapatkannya anakku. Kau cepat pulang intinya karena Tuhanmu telah Allah karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Ya aku bilang iya karena Tuhan saya diberkati makanya cepat. Lalu Ishak berkata kepada Yakub, "Datanglah mendekatkan mendekatkan dirimu hai anakku supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini benar Isu atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak. Ayahnya dan ayahnya itu pun merabanya diserta berkata, "Kalau suaramu suara Yakub, tapi kalau tangan-tangannya Isu, ya tanganmu buluan tapi suaranya Isu. Padahal pakai kulit kulit kambing." Ishak tidak mengenalnya karena tangannya berbulu seperti tangan Isu, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini Isu?" Yakub bohong lagi. "Iya, iya, ayah." Lalu Ishak berkata, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkanlah makanan itu kepada ayah lalu ia makan. Intinya akhirnya saya terlalu panjang ini dalam nanti bisa buka perjanjian lama nanti yang punya Injil silakan buka ya. Intinya dikasih makan, akhirnya diciumlah, dikasih berkat. Engkau akan jadi penguasa, saudara-saudaramu akan tunduk kepadamu dan seterusnya berkat-berkat yang didoakan Isa kepada Yakub. Akhirnya setelah itu datanglah isu belakangan, sudah masak, sudah siap, kemudian datang. Dia mengatakan, Bapak, ini makanan sudah siap. Kata Isa, siapa engkau ini? Aku isu. Isa kaget, loh. Tadi siapa yang bawa makanan? Aku telah makan semuanya sudah selesai, berkat sudah selesai. Akhirnya dia pun nangis. Wah, isu orang-orang menangis ya. Ya kemudian berkatilah aku juga bapa, jangan semua si Yakub doang, aku juga. Kata Ishak, ya. Adikmu telah datang dengan tipu daya. Aku telah dibohongin oleh Yakub adikmu. Dia telah merampas berkat darimu. Akhirnya Apakah Bapak tidak punya berkat yang lain? Kata Isu. Kata Ishak sudah enggak ada selesai. Cuma satu berkat. <laughs> Subhanallah ini cerita apa? Kitab suci apa dongeng ini? Isu berkata, ya berkati aku juga ya Bapak. Dengan suara keras menangislah Isu. Lalu Ishak ayahnya menjawab, sungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Ayah, sudah terlanjur, kau akan jadi anak buah adikmu di kemudian hari. Intinya, Isu menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ia berkata kepada dirinya hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Isak dendam. Apa? Bukan Isak. Isu. Pokoknya kalau bapak Isak sudah meninggal, bapak aku Isak meninggal akan kubunuh si Yakub. Akhirnya Ribka mendengar putra sulungnya ingin bunuh adiknya Yakub. Maka dia panggil Yakub, ibunya Ribka. Dia berkata, Isu kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, pergilah. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban. Laban itu saudara-saudaraku, yaitu omnya, pamannya. Ke Haran, di Haran, di negeri Syam. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemerahan kakakmu itu surut daripadamu. Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menyebut engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Akhirnya inilah ceritanya. Kata ibunya, udah Yakub kamu segera pergi. Maka pergilah Yakub. Ini cerita. Subhanallah. Dibingungkan oleh para pendeta mereka. Gimana nafsirkan cerita ini? Bagaimana kenabian dirampas dengan ke kelicikan, kebohongan. Pertama, perhatikan. Pertama, cerita ini menuduh Ribka, istrinya Nabi kurang ajar. Bayangkan bohongin suaminya. <laughs> bohongin kerjasama dengan putranya Yakub. Kemudian menjelaskan Yakub tukang bohong. Bayangkan bohongin bapaknya. Bagaimana tukang bohong jadi Nabi? Yakub aku kok bisa jadi nabi? Bohongin bapaknya untuk merebut keberkatan dari Isu, dari kakaknya. Kemudian apakah kenabian adalah keturunan yang berhak? Ya aku Ishak kasih sana kasih sini. Kemudian kalau Ishak bisa ditipu, bagaimana Allah mau tertipu? Bukankah keberkatan dari Allah? Allah kan tahu ini ya aku bohongin. Masa mau dikabulkan doanya Ishak? Ini kayak cerita Yonani atau cerita apa? Bagaimana cerita seperti ini? Ya, kemudian. Bagaimana mungkin setelah itu Yakub masih didoakan lagi oleh Ishak eh apa iya setelah itu Ishak sudah tahu Yakub bohongin dia masih didoakan lagi sama Ishak ya ini aneh ini intinya mencela mencela Yakub dikatakan pembohong padahal ini nenek moyang mereka Yakub kemudian mencela ibunya juga tukang bohong Ribka kemudian mencela Ishak masa Ishak sudah tahu anaknya bohong masih didoain lagi kemudian mencela Allah bagaimana ya Ishak berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah padahal dia sedang ditipu oleh Yakub. Ini tidak ada dalam Al-Quran seperti ini. Jadi kita lanjutkan versi mereka. Akhirnya Yakub pergi ke Haran, ketemu dengan pamannya Laban. Di sana ternyata pamannya Laban punya anak dua, namanya Lia dan Rahel. Rahel cantik bungsu, Lia kurang cantik. Akhirnya si Yakub alaihissalam ini dalam cerita mereka tertarik sama Rahel. Kemudian dia bilang sama omnya om, saya ingin nikah sama Anak om, Rahil. Nah ya begini aja, kalau kau mau nikah, kau kerja sama saya tujuh tahun. Oke. Okay. Setelah tujuh tahun nikah sama Rahil, karena Rahil yang cantik. Setelah ya aku bekerja selama tujuh tahun, kemudian terjadi pernikahan, kemudian disuruh masuk di kamar. Intinya untuk bertemu dengan istrinya. Begitu dia ketemu, ternyata bukan Rahil, ternyata yang dikasih Lia yang kurang cantik. Akhirnya ya aku bilang, om gimana kan kita janji sama Rahil, kenapa aku kasih Lia? Rahil yang cantik, Lia kurang cantik. Apa kata omnya? tidak dalam adat kita nggak benar kalau adik nikah dulu sebelum kakak sudah kakaknya dulu kamu kerja lagi tujuh tahun lagi supaya kamu dapat Rahil akhirnya ya kerja lagi selama tujuh tahun untuk mendapat Rahil dinikahi kakak beradik ini menurut mereka ini dulu boleh menikah Leah dan Rahil akhirnya uh, Leah punya budak namanya Zilfa. ya uh, adapun Rahil punya budak namanya Bilha Ketika menikah ternyata Lia punya anak. Akhirnya Rahil pun cemburu. Akhirnya Rahil menghadiahkan budaknya bernama Bilha kepada Yakub. Akhirnya Yakub nikahi punya anak. Akhirnya Lia pun cemburu dia hadiahkan pun budaknya Zilfa kepada Yakub. Akhirnya punya anak juga. Akhirnya Yakub punya empat istri, yaitu Lia, kemudian adiknya Rahil, kemudian budaknya Rahil yaitu Bilha dan budaknya Lia yaitu Zilfa. Dan ini empat kudin Dari empat ini punya anak dua belas. Dua belas anak ini disebut dengan Banu Israel. Adapun Rahil inilah ibunya Binyamin dan Isma Binyamin dan Yusuf. Rahil ini ibunya Binyamin dan Yusuf. Adapun tiga yang lain punya anak sepuluh. Sepuluh sisanya dari tiga ibu tersebut. Saya bacakan ini dalam perjanjian lama. Bisa dilihat dalam kitab kejadian 35 ayat 23 sampai 27. Dari istri pertamanya Leah lahirlah anak bernama Ruben, Simon, Le, Lawi, Yahuda, Isakhar dan Zebulon. Dari Rahil lahir Yusuf dan Binyamin. Dari Bilha lahirlah Dan dan Naftali. Dan dari Zilfa Gad dan Aser. Inilah dua belas anak dari Yakub yang dua belas anak disebut dengan Bani Israel dua di antaranya Benyamin dan Yusuf ibunya Rahil. Sisanya yang dicemburu kepada Benyamin dan Yusuf. Akan kita sebut dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kita masih ada sedikit waktu. Di antara cerita yang aneh dalam Bible, dalam Bible, dalam perjanjian lama, kisah judulnya Yakub bergulat melawan Allah. Bayangkan, Yakub bergulat melawan Allah. <laughs> Jadi Yakub berkelahi lawan Tuhan. Ini aneh dan ini cerita dibikin bingung para pendeta gimana menafsirkan cerita ini. Sampai sekarang mereka bingung terus tafsirkan cerita ini. Jadi ceritanya, suatu hari jadi Yakub ini takut tahu kakaknya. Isu datang ingin membunuh dia, maka dia pun kabur ketakutan. Ya, sampai dia bawa istrinya, kedua istrinya, bawa kedua budaknya akhirnya menyeberangi tempat sungai dan yang lain lainnya dia pergi, ya. Ketika ya uh, saya bacakan pernikahnya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan kesebelas anaknya dan menyeberangi di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Perhatikan dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ada orang laki-laki bergulat sama dia. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, orang yang berkelahi dengan Yakub tidak bisa mengalahkan Yakub, ia pukul sendi pangkal Yakub. Maka pangkal Yakub dipukul sama orang tersebut. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Lepasin aku, aku ingin balik karena fajar sudah terbit." Sahut Yakub, "Aku tidak akan biarkan engkau pergi jika engkau tidak berkati aku. Berkati aku dulu sebelum kau pergi." Bayangkan ini, Tuhan ditangkap suruh kasih berkat. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapa namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tapi Israel." Ini asal muasal kenapa menurut mereka Yakub disebut Israel karena sempat nangkap Tuhan, Tuhan tidak bisa pergi. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bayangkan, lawan Tuhan, Tuhan kalah. Dia menang, ya, kata Yakub. Katakanlah juga namamu, tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Jadi, Tuhan ini kasih berkat sama Yakub. Yakub menamai tempat itu dengan Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaknya, "Tampaklah kepadanya materi terbit ketika ia telah melewati Peniel." dan Yakub pincang karena pangkal pahanya tadi dipukul Tuhan, itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha karena dia telah memukul karena dia dia besar dal besar, dia besar karena dia Allah telah memukul sendi pangkal Yakub pada otot pangkal pahanya. Buka kitab Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Jadi ini kisah Tuhan kalah gelut sama Nabi Yaakub. Ane, Jadi ini aneh, coba bayangkan. Sebelumnya disebutkan, ini kan ayat 3, ayat kejadian 32, ayat 20 sampai 32. Sebelumnya ayat 21, ayat 1 sampai 21, cerita bagaimana Yaakub ketakutan mau dibunuh sama kakaknya Isu. Tahu-tahu dia ketakutan manusia, tahu-tahu berkelahi sama Tuhan, Tuhan kalah. Kemudian Tuhan mau minta izin. Wah Yaakub lepasin aku. Sebentar lagi Fajar menyingsing. Emang Tuhan, kalau Fajar menyingsing Tuhan kenapa? <laughs> Kayaknya tugasnya harus segera kembali ke langit sebelum Fajar menyingsing apa Tuhan punya kerja waktu tertentu ya, dan yang lainnya. Kemudian Tuhan minta dilepasin. Ya aku paksa. Enggak saya akan tidak dilepasin engkau sampai aku kasih berkat sama saya. Subhanallah. Tuhan dipaksa sama Yakub alaihissalam. Ya. Terus apa apa fungsinya Allah menceritakan kisah ini dalam uh, perjanjian lama di Taurat. Apa membanggakan bahwasanya hambanya yang pernah diciptakan pernah mengalahkan dia. Intinya Kisah ini membuat Rahib dan para pendeta Nasorah kebingungan menghadapi teks ini. Mereka harus menafsirkan dengan banyak penafsiran, dengan banyak pentakwilan. Ya, mereka bingung ya. Ya, kita coba bayangkan tadi tentang Yakub Alaihissalam yang kita sebutkan dalam versi Al Quran yang saleh, penyabar, ya, jujur, bertakwa. Adapun Yakub versi Injil tadi apa? Penipu, nipu kakaknya. Kemudian ada nah semacam-macam. Gimana cerita Nabi Yakub Alaihissalam seperti? Seperti itu, ya uh, kemudian Yakub akhirnya meninggal dunia setelah bertemu dengan uh, anaknya setelah pisah dengan Yakub, kemudian bertemu dengan Yakub, kemudian akhirnya setelah, eh, bertemu dengan Yusuf, setelah itu kemudian dia meninggal dunia alaihissalam. Uh, demikian saja para pemirsa yang dirahmati uh, Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah tentang Nabi Yakub alaihissalam, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah Islam, anugerah kita membaca Alquran, anugerah kita. mengetahui bagaimana kisah para ambiya, para nabi yang menakjubkan versi Islam. Sementara kita sedih melihat bagaimana kisah para nabi yang sudah saya sebutkan dari awal versi Bible. Mulai dari Nabi Adam, kisahnya aneh. Kemudian nabi-nabi uh, yang lain juga. Nabi Lut, kemudian sekarang Nabi Yaakub. Ya. Dan demikian mereka akan menceritakan kisah-kisah para nabi dengan kisah-kisah yang aneh. Kita bersyukur bahwasanya kita di Islam. Dan ini bukti bahwasanya tuduhan mereka bahwasanya Muhammad hanya mencuplik daripada daripada Taurat dan Injil itu tidak benar karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa namanya ummi tidak bisa baca tidak bisa tulis dan kemudian ceritanya beda. Ceritanya beda ya. Islam menceritakan Al-Qur'an menceritakan nabi dengan luar biasa ya sementara mereka menceritakan para nabi dengan kisah yang terkadang konyol yang sudah kita uh, ceritakan berulang-ulang. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.